Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Haji Harun bin Ma'isa, Pengetua Sekolah Menengah Insan Bestari, dan pada hari ini saya mewakili staf Sekolah Menengah Insan Bestari untuk menjelaskan sedikit berhubung dengan Sekolah Menengah Insan Bestari ini. Sekolah Insan Bestari ini telah ditubuhkan pada bulan Januari tahun 2011 dan telah didaftarkan dengan Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Sekolah kami menawarkan silibus KBSM yang sama seperti sekolah kerajaan biasa. Cuma kami untuk mengimbangkan lagi ilmu, kami menambah silibus tersebut dengan mata pelajaran Al-Zahari, iaitu bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqh dan tauhid. Kami juga menitik beratkan pengisian rohani terhadap murid-murid, di mana guru-guru kami, guru-guru agama kami melatih murid-murid dalam membaca Al-Quran, pembacaan maksurat selepas maghrib, dan juga ceramah-ceramah yang sentiasa dibuat di surau kami untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang di antara duniawi dan ukhrawi. Sekolah Insan Bestari yang Anda kenal sekarang ini adalah sebuah sekolah yang memadukan antara 4A. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah Al-Quran, dan yang keempat adalah akhlak. Kami sebagai warden, saya dan kawan-kawan lebih mendidik anak-anak dari segi akhlak, Al-Quran, dan juga agamanya. Adapun program-program yang kami jalankan untuk tiga hal tersebut, untuk kelas agama kita adakan pada petang hari. Di sana ada pelajaran tafsir, ada hadis, ada imla, dan juga Al-Quran dan tajwid. Kemudian untuk sesi Al-Quran kita adakan rutinitas pada setelah maghrib. Setelah maghrib ini kita adakan bacaan Al-Quran, seminggu sekali kita adakan hafazan Al-Quran. Dan juga dalam seminggu sekali itu kita adakan untuk penanaman akhlak mereka dengan mengundang beberapa orang pensyarah, baik itu dari pensyarah di Insaniah ataupun pensyarah dari luar negara seperti dari University Yala ataupun dari universiti yang lain, untuk menyampaikan tentang akhlak, tentang sopan santun, tentang etika, agar pelajar-pelajar yang ada di Sekolah Insan Bestari ini mereka tumbuh menjadi para pelajar yang tidak hanya mahir dalam akademik tetapi juga mahir dalam Al-Quran, mahir dalam akhlak, pribadi mereka menjadi pribadi yang baik. Semoga bermanfaat, dan mereka kita harapkan setelah keluar dari Sekolah Insan Bestari ini menjadi generasi yang betul-betul memegang teguh agama mereka dengan memadukan akademik, akhlak, Al-Quran, dan juga syakhsiyahnya, akhlaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khidmat komuniti bukan hanya bersokan tetapi juga menyambut kehadiran bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya Karim. Kullu am wa antum bi khairin. Sebagai menyambut tetamu, Yeah.
Fuck.